Kita lihat terhenti dan tendangan kali ini dilakukan oleh Sohei Matsunaga. Itulah dia, gol bagi PSS Medan dan dirayakan oleh Sohei Junior di pinggir lapangan ketika Sohei Matsunaga berhasil mempercil ketertinggalan dan membuat game on kembali PSS Medan dan PSIS Semarang. Ya, luar biasa ya, spektakuler tendangan yang sangat terukur terarah ke sudut atas kiri gawang dan Jokowi yang memang seuntuk bisa diblokir, seuntuk bisa diantisipasi, sangat cepat, sangat deras dan betul-betul terukur. Tendangan yang baik sekali dari Sohei Matsunaga. Kita lihat pemirsa.